Jumpa lagi bersama saya Doni, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Dan di Rumpur Rampe kali ini saya akan kembali membahas salah satu taman kota yang ada di Kota Maumere. Namun kali ini kita akan membahasnya lebih spesifik arti dari moto yang ada pada ukiran batu di areal taman kota ini. Bagaimana, Anda penasaran? Mari simak video berikut ini. Taman Tekaiku berlokasi di tengah Kota Maumere, tepatnya di perempatan Tugu Waning dan SCC. Lokasi yang strategis sehingga taman ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersantai dan tempat nongkrong untuk anak-anak muda di tengah ramainya ibu kota. Di sini juga terdapat tempat duduk dan seluncuran untuk tempat bermain anak. Selain untuk tempat bersantai, taman ini juga punya nilai sejarahnya. Karena simbol yang ada di taman ini adalah pahlawan daerah, yakni Tekaiku. Tekaiku dalam kisahnya dalam buku sejarah perjuangan yang ditulis oleh Antonis Anton Nurak adalah panglima perang yang memiliki moto yang membakar semangat juang, yang berbunyi, "Hau Tekaiku rebu bait, rebu natan kenangan, damar jawa daan dadin, nara lelan sampai daran segar." Yang berarti, "Au Tekaiku rebu bait, akulah Tekaiku pahit bagaikan besi, rebu natan kenangan, besi retak jenis baja, damar jawa daan dadin, menghijaukan bagaikan daun damar, nara lelan sampai daun segar, menghijaukan sepanjang tahun." Nah, jadi yang kamu Maumere, jangan lupa untuk mampir ke Taman Tekaiku ini. Tempatnya nyaman untuk bersantai dan nongkrong bersama teman atau keluarga Anda. Sampai di sini dulu Rumpur Rampe kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Saya Doni, sampai jumpa di Rumpur Rampe edisi selanjutnya. Bye bye.